Halo, assalamualaikum Sro Bujang. Kemarin kan kita ngambil sayur mayur itu di hutan yang kebun Bang Lukman, dan hari ini Bang Bujang mau masak-masaknya. Ini kita ada rebung, ada biding, dan ada daun singkong tumbuk Sro Bujang ya. Ini Bang Bujang sama Pak Itam. Hai Pak Itam. Siap ya temenin Bang Bujang masak ya? Siap. Nah, oke, gimana keseruan kami masak-masak di rumah hari ini? Let's go. Gitu dong, BS terus. Oke, Sro Bujang. Langsung saja kita nyalakan apinya. Kira-kira mau masak apa dulu ya? Oh iya, Bujang tahu. Kita tumis-menumis dulu, Sro Bujang. Jadi ini, Sro Bujang, ada biding, ada rebung. Yang kemarin, rebung yang ambil kemarin, nah ini udah Bang Bujang rebus. Ini ada ikan asin dari Kak Hari di Tangerang. Dan ini bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya Sro Bujang. Ini ada udang juga, udang sekam kata orang sini Sro Bujang, yang dikasih Kak Hari juga. Ini ada cabe rawit, ikan alus, bawang putih, bawang merah, dan ini daun ubi tumbuk. Tadi udah kita tumbuk ya Tam ya. Tapi Tam, sekarang kita siap-siap numisnya dulu. Numis udang ininya. Apa? Udang sekam kata orang sini. Bawang putih, bawang merah dulu ya Allah. Bawang putih, bawang merah dulu. Terus kasih udang sekam. Mana ya? Tangan itu Tam. Untuk Tam itu Tam. Nah, itu. Sini sini. Tepungnya dulu terus. Apinya kecil. Terus ini cabe, kita kasih cabe Sro Bujang, cabe rawit garing agak pedes. Terus ini sekarang kita langsung masukkan rebungnya Sro Bujang. Ini kita kasih garam dulu. Garam. Ini bumbu yang dari Malaysia, Sro Bujang. Oke Sro Bujang, rebungnya ini udah matang, udah lezat sekali nih. Ya Allah, pedas Sro Bujang, serius pedas. Sekarang kita goreng ikan asin gabus ini Sro Bujang. Ya Allah. Bismillah, bentar. Ini ikan asin gabus yang dikasih Kak Hari. Okay.
Kau kerja? Dan ini ada Lukman. Halo Man. Lukman membantu Bang Bujang. Kita mau makan siang bareng hari ini, Bang Bujang. Sama ada di Bang Bujang. Aduh, minyak goreng mana? Tam itu Tam, kocok. Iya, langsung. Sekarang kita mau numis daun ubi tumbuk, Bang Bujang. Oke. Kubah ya. Bukan kita yang butuh tumbuk, kan? Iya. Kita mau numis daun ubi tumbuk. Kita nunggu dulu bentar. Ini ikan asinnya. Udah, ini ambil piring Tam. Oke. Jangan jauh-jauh, man. Dekatkan lagi. Nah. Wis, enak ini terlalu jauh. Yang retak. Iya. Garing. Retak. Gak apa-apa minyaknya, man. Nah, sedap ini ikan asin luar. Terima kasih Kak Hari yang udah ngirimin kita ikan asin ya. Ini dari Kak Hari, Satria Bujang di Tangerang, Banten. Ini masakan Tam. Masakan kedua. Sekarang kita berpindah di sini. Ini ikan teri. Ikan terinya. Biasanya ini saya bawang duluan, baru ikan teri. Ini tolong Tam, masukin bawangnya Tam, pegang ya. Sini, biasa di sini. Oke, kita masukin bawang putih, bawang merah. Kita tumis dulu nih kerupuknya. Tumbuk daun ubi. Nih. Sedap ini. Kecil kecil nasi ini enaknya seperti ini. Buat tenang. Ini seru aja kita masukkan daun ubinya. Banyak ini ya Allah, sedap. Sudah masak itu, Bang. Ini sih luar biasa enak ini. Kita langsung kasih bumbu dulu. Inisial. Ini sih lain ini dari Malaysia ini dikasih luar saudara Bujang nih. Aduk-aduk dulu. Nah, kita kasih garam. Sedap nih Saudara Bujang. Alhamdulillah. Yes, lembut. Tumbuk daun ubi Saudara Bujang, makanan ini. Kami di Kalimantan ini seperti apa? Makanan harian ini Saudara Bujang. Dulu sering sekali makan tumbuk daun ubi. Sebelum makanan instan menyerang. Sering makan ini Saudara Bujang. Oke Saudara Bujang, ini daun singkongnya udah matang. Daun tumbuk daun ubi udah matang. Sekarang kita siap-siap angkat dulu. Kita siap-siap angkat dulu Saudara Bujang. Wow, sedap. Ya, sedap sekali ini. Masakan desa ini Saudara Bujang.
Mantap jiwa, Seru Bujang. Daun ubi tumbuh ala Bang Bujang. Let's go, kita siap-siap makan. Let's go.